guys, kita on the way mau jalan ke Penampang Bypass ke Donggongon, oke? Melalui Penampang Bypass. Hari ini 18 Januari 2022. Oke, so saya tunjuk jalan ini, mana tahu ada kawan-kawan kita di sini yang mau melalui jalan ini. Untuk info terkini keadaan jalan raya, sama ada masih banjir ataupun tidak. Oke, so guys, so far so good, hanya jalan saja yang basah sekarang ini. Oke, jalan yang basah. Selain daripada itu, jalan raya bagi saya kita tidak boleh terlalu laju sebab keadaan licin. Oke, licin, so kita jalan slow and steady saja. Oke, sambil kita tengok jalan raya nih guys. Oke, kita cerita sedikit pasal keadaan PKP di Sabah. Oke, seperti yang kita maklum, PKP sedang berlangsung sehingga 26. Oke, semua pun tahu 26 Januari. Tapi kalau kita tengok kes-kes yang terkini, memang masih tinggi lagi guys. Ya, masih tinggi. So stay at home. Saya sebenarnya baru balik daripada membeli barang. So saya tidak mau singgah mana-mana lagi. Lepas beli saya mau balik sebab saya tidak mau menjadi salah seorang yang meninggikan case COVID di negeri Sabah ni guys. Jadi kalau kamu bekerja, okay, kerja lah. Kalau tidak, VDR, duduk di rumah, okay, duduk bersama family, okay, supaya kita dapat landaikan, okay, landaikan COVID. Okay guys, ini ITCC, okay, ITCC Penampang. Okay, keadaan kalau kita tengok banyak juga kereta di sini nih, parking, okay. So kedai mungkin ada yang buka, mungkin ada yang tutup. So saya tidak mau pergi di sini, saya hanya limpas saja on the way pulang. Oke, so far so good guys. Oke, jalan sini so far so good. Harap-harap air sudah banyak, sudah surut lah. Oke, di kawasan depan sana tuh. Oke, kalau kita tengok, yes, jalan sudah surut. Oke, jalan sudah surut, banyak sudah kereta yang melalui kawasan Siga di depan ini. Oke, harap-harapnya surut guys. Ya, memang sudah surut, saya boleh nampak daripada jauh. Alright lah, dan macam banyak kereta sudah dapat limpas kawasan Siga ini. Oke, dapat sudah guys, dapat sudah kita simpang Siga. Oke, so far so good, memang tidak banjir lagi. So siapa-siapa yang mau datang ke Penampang, oke, mau datang ke Donggongon, sekarang Siga dalam keadaan yang bagus guys, dalam keadaan yang terkawal. Oke, tiada banjir lagi. Oke, sekian guys daripada saya. Oke, bye.